صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pak guru, para kiai, wabil khusus para kiai yang di hadapan saya, wabil khusus akhin al-mukarram Kiai Masud Mas'ud Hanafi, Kiai Haji yang dari Kayu Manis, alhamdulillah beliau nampak hadir di depan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf keterlambatan saya ini karena di mana malam Senin itu saya di Bojongjengkol, kemudian Cilebut. Cilebut itu ada 6 masjid, 3 musola bersatu sejak Lurah Suhadi sampai sekarang, luar biasa. Maka oleh karena itu, karena ini panitia datang supaya biar katanya kalipun cuma baca Fatihah saja kita supaya hadir, alhamdulillah ini kebut terus jalan. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun mungkin beberapa kalimat saja ini ada manfaatnya untuk kita bersama, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang saya hormati, ini bulan Rabiul Awal. Nanti bocah nanyakan, mah apa sih Rabiul Awal? Rabiul Awal teh artinya bulan bersemi. Sebab pada saat Nabi lahir tidak ada selembar daun pun yang hijau di Mekah. Cuman begitu lahirnya Nabi tumbuh semi. Maka orang Arab bilang semi pertama Rabiul Awal. Sebulan berikutnya Rabiul Tsani. Semi lagi tumbuh. Maka kita ini pengorbanan kita ini ya sekarang besok ini setelah pada apa ngejar berkat begini, mudah-mudahan besok tambah berkah lagi, amin. Dan ruhnya Maulid ini di mana firman Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun. Katakan Muhammad dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Diutusnya Nabi ke alam dunia dan kita menjadi umatnya. Falyafrahu, hendalah mereka menyatakan gembira. Jadi malam ini warga Kelapa Tiga ini menyatakan rasa gembira, gembira diutusnya Nabi dan kita menjadi umatnya. Kalau memang Allah kehendaki kita kemarin jadi umat Nabi Musa, tobatnya kudu dibunuh. Atau jadi umat Nabi Daud, orang-orang pada sholat ya pada nyari ikan jadi monyet. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad mah orang-orang Jumat. Dia masih pada nyancing wae baliknya pada WPS ikan tuh Nabi Muhammad umatnya. Nah, itu luar biasa. Ini kudu gembira kita. Jadi kita kudu tahu artinya apa? Karena kita supaya menyatakan rasa gembira jadi umat Nabi Muhammad. Diharamkan surga dimasukin oleh umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Jadi kita udah disiapin surga kita. Asa mau wae gitu nempuhnya. Di mana suka kita berdoa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kapasitas surga 120 sab. Umat Nabi Muhammad kasih jatah 80 sab. 20-nya 40 sab umat sebelum umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad nyuruh tazawwadu dal walud, kawinlah oleh kamu perempuan yang banyak keturunannya. Ini apa namanya? Ini hadis yang kita ngelihat itu artinya bertentangan dengan program pemerintah keluarga berencana ya. Ya lihat asbab buruknya, mungkin Nabi nyuruhnya kepada orang yang punya CP, punya PT, masa orang yang hidupnya pas-pasan, pes-pesan suruh nyari perempuan yang banyak keturunannya. Maksudnya Nabi akan mengatakan show of force, memperlihatkan barisan kekuatan di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan ini kita sudah dijamin kita masuk surga, amin. Nabi sudah optimis umat Nabi Muhammad akan dibela terus. Cuman kudu mau doangan syaratnya. Kita nanti udah disediain surga ini adalah
lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwaju mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi surga kita ini ada tiga pintu nanti. Ada pintu afwi yang suka kita baca wa'fu anna waghfir lana warhamna. Diulang-ulang tuh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi ada tiga pintu. Ada pintu afwi. Pintu afwi masuk surganya tanpa dihisab lagi. Kan luar biasa. Apa iya mau ada sembahyang jungkat-jingkat begini? Waalaikumsalam pergi. Apa lagi Jumat lah. Masuk surga kudu pintu afwi tanpa dihisab lagi. Apa iyanya begitu ya? Nah itu. Berapa jadi kita kuotanya ini untuk umat Muhammad? 70 ribu. Tanpa dihisab lagi masuk VIP-nya. Kalau luar biasa. Kalau kita hitung dari zaman sahabat, tabi'in kayaknya kehabisan kita kuotanya ya. Rumahnya itu. Karena Nabi mengingat umatnya banyak, fastazadtu rabbi. Aku minta tambahan kepada Tuhanku dari 70 ribu. Fazadani rabbi, maka menambahkan Tuhanku dari 70 ribu. Berapa? Likulli wahidin minhum sab'in alfan. Allah tambahkan setiap orang itu, satu orang itu adalah 70 ribu. Jadi 70 ribu kali 70 ribu tanpa dihisab. Nah kemudian karena Nabi Muhammad SAW, Nabi yang disayangi oleh Allah, umatnya pun dihargai sekali. Maka Nabi Allah memberikan solusi untuk orang yang tidak ada daftar masuk golongan afwi, itu golongan magfirah. Ini orang dengan masuk surganya ini umat Nabi Muhammad, karena bukan keunggulan amalnya, karena dia rajin baca istighfar. Makanya amalin tuh istighfar. Amalin istighfar, masuk surganya bukan karena keunggulan amalnya, tapi karena dosanya tiap hari dihabisin. Maka masuklah dia ke pintu magfirah. Ada ganjelan lagi dosa besar enggak ditobatin, maka ada pintu rahmah. Kenapa? Ini buat orang baca sholawat kepada Nabi. Ibu yang saya hormati, ingat gak masih kecil ada potongan puser ya, orok tuh ada potongan puser ya, udah putus ikat sama benang digantungkan, apa bocahnya udah sekolah itu masih ada itu. Kenapa? Kata orang tua dulu itu kalau bocah lagi sumeng, bahasa kitanya mah rendam, baca salawat, minumkan, sehat tuh bocah. Punya darah tinggi, ambil daun salam 7 lembar, baca salawat 7 kali, rebus tuh tiap pagi, minum tuh itu daun salam salawat. Bocah panas, ambil daun kedewongan di pinggir balong, baca sholawat. Ini kata saya ngapa sholawat ini ya? Oh ternyata ya, karena dengan kemajuan teknologi ada dokter Islam mengadakan penelitian. Ada apa sih ini sholawatnya sampai gini-gini amat? Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah puasa, tidak puasa Allah. Allah perintah haji, Allah tidak maksud pada haji. Kenapa sholawat? Sebelum Allah dan malaikat memulai, kita belum diperintah oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi hanya selawat setelah Allah dan malaikat memulai, baru Allah perintahkan kita untuk berselawat. Nah, berdasarkan penelitian bahwa di jantung manusia. Nah, ini yang punya sakit jantung, yang punya penyakit apa namanya? Ini perut itu yang biasa disebut apa namanya ya, itu sekarang kolesterol. Bener ini berdasarkan penelitian dokter Islam, di jantung manusia itu ada yang namanya sel induk. Sel induk itu Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad, sambungannya dengan tali puser. Maka tali puser itu jadi obat dengan baca selawat. Apabila orang itu banyak membaca sholawat, itu sel induk itu akan aktif. Manakala sel induk aktif, akan mengaktifkan seluruh sel-sel yang sudah mati. Kan contoh kita, kan ibu-ibu kalau yang tua biar di make up juga, emang tua mah wiren. Hey.
Kenapa sel kulitnya sudah mati? Nah, sel-sel darah juga yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, akan diaktifkan lagi dengan aktifnya sel induk yang ada di tubuh manusia yang Allah ciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Maka apabila kita banyak sholawat, maka ini sel aktif, sel induk ini akan aktif dan akan mengaktifkan semua sel. Jadi makanya ada orang bilang, orang kalau rajin baca sholawat kelihatannya awet muda. Jadi sekarang kita kalau pengen punya bini awet muda, banyakin sholawat. Takutin sama kita, kalau kamu ini cepat tua, kawin lagi. Gitu. Gitu ceritanya Bu, banyak sholawat. Jadi makanya ide sholawat ini bagi orang-orang, artinya yang banyak penyakit udah sholawatnya. Sebab apa sholawat dan istighfar? Ini dianjurkan, kenapa? Karena di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir Quraisy minta kepada Nabi Muhammad, jangan ngomong doangan, mana sih siksa satu juga belum ada yang dibuktikan. Nabi Muhammad laporan kepada Allah, ya Allah, orang kafir Mekah ini minta dibuktikan siksa. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali nurunkan bencana pada satu kaum sedangkan engkau Muhammad berada pada itu kaum. Ini diteruskan pengertian hayat ini sampai kiamat berlaku. Maksudnya kata ulama, apabila dibacakan di resah maulid kemudian diakhiri dengan mahalul qiyam, maka disitulah dihadirkan ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ruh Nabi Muhammad sering dihadirkan di sebuah lingkungan itu akan dijauhkan dari segala mata, apa namanya, panca bahaya. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi dihadirkan ruh Muhammad malam hari ini, mudah-mudahan di kampung ini tambah-tambah berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jauh daripada penyakit. Apalagi yang menerangkan diawali dengan pembacaan di rosah maulid diba. Maulid diba mah kan kalau yang namanya maulid itu dihadirkan ruh Nabi Muhammad ketika mahalul qiyam, maulid apa saja. Tapi ada lagi keistimewaan maulid diba. Maulid diba mah kita baru al-fatihah itu Nabi Muhammad udah di ruhnya udah dihadirkan oleh Allah. Kenapa? Karena diba itu adalah penyusun maulid yang sangat cinta sekali pada Nabi. Seluruh aktivitas sallallahu alaihi Muhammad. Makan sallallahu alaihi Muhammad, minum sallallahu alaihi Muhammad, pakai-pakaian sallallahu alaihi Muhammad. Maka sampai dia, beliau ini wasiat kalau dia pun enggak ada umurnya, kemudian mau dipindahkan dari rumah ke makbarohnya untuk dimakamkan diiringi dengan baca sholawat. Jadi sholawat ini kita hendaknya harus mengakar di dalam hati. Kalau apa yang mulut lagi belum ngamalin sholawat, berarti di dalam kita, hati kita enggak ada cinta kepada Nabi. Itu. Apalagi yang namanya kita lebih banyak paling sedikit 300 lah. Ya gitu. Untuk apa? Untuk pembelaan hukum nanti. Amal kita ini masya Allah. Ya, artinya belum maksimal banget kudu masuk surga. Witir aja cuma serokaat, sedangkan witir itu 11 rokaat. Qobliyah ba'diyah banyakkan dikerjakan. Sembahyang Jumat, Assalamualaikum, kudunya Fatihah 7, kulu 7, palak 7, ada sudah dibaca sampai ilahilah surfirasi Allah baru balik. Panino kita salutun pada bubar semua. Enggak yang tua, enggak yang muda. Kan begitu ya. Nah itu. Maka oleh karena itu kebanyakan sekarang penyakitnya penyakit di perut. Itu. Kalau kita mah apa tuh namanya itu ya, itu perut teh. Ya gitu. Karena apa? Stres dasarnya. Urusan banyak, duit kagak, zikirnya jarang. Kena perut. Gitu. Ayo dah. Kena tuh perut itu. Gitu. Disebut kalau kayak kita mah penyakit apa namanya itu? Ya, lambung itu. Itu stres. Karena apa? Urusan banyak, duit kagak, zikirnya kurang. Sedangkan Allah berfirman, "Uzkurullaha dzikran katsira," berzikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau banyak tak kudu ada hitungannya tuh. Kata ulama tasawuf paling sedikit yang namanya banyak itu 3000. Kalau 3000 kita zikir subuh, jam 8 udah habis. Orang-orang udah jual uduk dua bakul habis, kita masih zikir ya terus. Apa begitu Islam kira-kira? Maka ada lagi dari fuqaha, ulama-ulama fikih, yang namanya banyak zikir itu 300, paling sedikit 300, itu namanya banyak. Karena kita ini adalah gitu. Tambahan lagi dari ulama yang hubungannya dengan masalah kesehatan,
tambahin 60 360. Ini mah zikir ber 100 kali mah terus amin wae kedengeran musala mana tuh kedengeran itu kencana. 360 sebab 360 itu adalah sambungan di tubuh manusia itu ada 360 sambungan. Kalimat la ilaha illallah jadi satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nah gitu. Malah di dalam mutar hadis Nabi itu menerangkan ada orang seorang dicabut nyawanya oleh malaikat, matilah dia. Dibelah dadanya oleh malaikat, dicariin kebaikan, setitik pun tidak ada kebaikan. Emang orang enggak pernah berbuat baik? Banyak berbuat baik cuman enggak sembahyang. Karena dia enggak kesembahyang, jadi perbuatannya nonsens, tidak ada pahala. Dibelah lagi hatinya dicari kebaikan, setitik pun kebaikan di dalam hati enggak ada. Emang enggak pernah niat baik tuh orang? Sering niat baik mah, cuman enggak sembahyang. Enggak sembahyang lagi itu. Cuman itu orang matinya husnul khotimah. Kenapa punya nasib begitu dibuka rang atas rang bawah, di ujung lidahnya masih basah bekas nyebut, ketika ruhnya keluar lidahnya mengucap la ilaha illallah dakhala jannah. Kan luar biasa. Maka jangan memponis orang. Ini orang mati sebenarnya Jumat juga kagak. Bayangin. Ngapain disembayangin Jumat juga kagak. Siapa tahu ketika ruhnya keluar lidahnya mengucap la ilaha illallah seperti ini yang diterangkan oleh Nabi. Bayangin, tapi jangan di alil khair. Ya ketahuan Jumat itu masih mancing wae. Apa enggak khair? Kita jadi sisa saksi palsu kita. Nah itu. Tapi sembayangin bila wajib sembayangin urusan itu. Nah itu Bapak Sarwati. Jadi pakai salat. Jadi pakai kita dengan hadir apa namanya cinta kepada Nabi banyakin baca selawat. Syukur sih Pak, selawat kita sampai 4001. Sekarang Indonesia ini, NKRI kita ini adalah disegarkan, terhipnotis dengan selawat. Luar biasa. Apalagi nama Habib Lut itu, selawat Jibril itu. Di mana-mana kalau di asrama tentara semua itu, kan sekarang malam Jumat pada mahalul qiyam Pak, pada marhaba. Apalagi banyak santri kadang di itu. Saya punya murid aja udah dua jadi tentara. Dua alhamdulillah itu. Rekomendasi pondok pesantren dua. Nah, kemarin pada anak orang nggak punya lagi menjadi tentara udah berempat bulan di Jakarta, kata diajak lari buat senjata katanya 40 kilo atau dia emang dia mau. Jadi untung buat saya, artinya untuk kampanye pendidikan agama jangan takut kita mendidikkan agama itu. Soalnya Ustaz di Kayumanis sih deh dulu aja itu satu anak Pelabuhan Ratu gitu. Udah jadi tentara, udah jadi keluar gajinya, satu lagi nyusul lagi. Rekomendasi pondok pesantren, karena kemarin kita ini dalam sejauh barat ini 250 dari santri jadi tentara ini alhamdulillah. Jangan takut, biasa ijasa MI dasarnya, Tsanawiyah Aliyah jadi bisa jadi tentara lewat pondok pesantren. Karena apa? Pesantren kan lagi diangkat oleh pemerintah sekarang. Iya, maka kita oleh Jokowi dikasih apa namanya ya, apa hari santri nasional ini luar biasa Pak, ini buat para santri ini. Jangan takut jadi santri. Kenapa? Karena emang dari TNI yang sekarang asalnya santri tadinya. Kenapa yang dibentuk oleh ini? Kenapa kita di sini? Karena solawat yang diamalin. Coba kita lihat Belanda 350 tahun menguasai Indonesia. Begitu Jepang masuk, ngapa ini Belanda makin takut sama Jepang? Pada skenario Allah dengan berkah banyak orang yang baca selawat. Jadi kita takut. Dan Jepang sekarang, pasukan sarung yang dianggap mengerti politik, direkrut, dibina militer. Untuk mengamankan dalam negeri. Nah begitu dia, begitu bisa perang berhadapan dengan Jepang. Pala Jepang makin takut, apa-apa, bambu runcing. Kenapa Bang Burcik? Ya moron yang mandiin Mama Palak di Bogor. Nah gitu, kalau kita pun yang mandiin takut-takutan apa kagak, ya nggak tahu. Itu berkah selawat. Kan gitu. PKI sudah kekuatan luar biasa dengan selawat luar biasa. Habis mereka. Nah kemudian ditambah lagi corona kemarin. Dengan adanya dengan tibil kulub yang diamalin orang-orang Indonesia, corona juga hilang. Itu berkah selawat. Maka oleh itu yang merasa punya penyakit, sekarang ini apakah darah tinggi gitu, apa kolesterol, asam urat, penyakit lambung, udah selawatnya obat udah. Banyakin selawat. Nah gitu, di akhirat kita punya harapan mendapatkan bantuan hukum dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
jangan takut kita, kita punya Nabi. Maka oleh karena itu malam ini buktikan rasa gembira kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, dengan baca salawat. Kedua, Kak, hidupkan sunnahnya. Sebab kata Nabi, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrumiati syahidin. Siapa orang yang berpegang kepada sunnahku, setelah rusak umat aku, baginya pahala orang yang mati, 100 orang yang mati syahid. Sekarang misalnya, Pak, kalau yang pakai imamah di ada apa di hari Jumat, berapa orang Jumat segitu penuhnya masjid? Udah kagak pun sekarang mah, aki-aki udah kagak. Padahal itu pakai imamah yang di sini, Pak, yang bundar itu 70 itu pahalanya. Nah, ini begini, yang paling banyak begini, Pak, nih. Biar tahu sama ilmu, taruh di sini ridaan namanya. Tambahin pahalanya berapa? 50. Kemudian pengen di kiri sekarang di sini 25. Kan orang-orang udah pada kagak begitu, Pak. Yang ada di selendok kan ya begini. Ya kagak pahalanya begini mah, jangan ngususin itu doangan. Gitu. Tambah lagi siwak. Berapa orang di masjid kita siwak? Kan gitu. Kalau ustaznya aja enggak pakai siwak, apalagi jamaahnya. Maka siwak itu 2 rakaat, Allah kasih pahala 70 rakaat. Luar biasa itu siwak. Makanya sekarang yang tidak bisa, artinya di apa namanya itu diteliti oleh Amerika itu adalah apa? Air jam-jam yang belum bisa. Kalau siwak udah ketemu. Kenapa? Dengan berdasarkan penelitian ternyata kenapa sampai seperti itu? Jibril mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, Jibril berkali-kali datang kepada aku, merintah aku bersiwak, sehingga aku takut rontok gigi aku. Dan Nabi mengatakan, laula an asuka ala ummati lamartum bisiwak. Kalau tidak aku takut menjadi keberatan umatku, bukan cuma sunat, siwak, wajib bersiwak. Itu siwak, maka dunia dengan akhirat bicara di siwak. Lebih mahal daripada mercy. Kalau bersi bisa nyebutin kuburan, kalau siwak bisa ngelegakan kuburan. Maka sunnah Nabi itu seperti itu. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, ya intinya kita ini pengen jadi dapat syafaat Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang tadi telah disampaikan oleh kiai-kiai kita, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat selamatkan kita dunia dan akhirat. Ini kiai kita, Pak, luar biasa, Pak. Udah baru punya pangkat jadi kiai, wah luar biasa. Alhamdulillah karena dia faktor Buddha. Dulu saya artinya datang ke sana ke rumah beliau ini, ya gitu, aja di sembahyang kepada beliau, kan gitu, itu banget sekarang bisa punya pusat senjata ini, ah luar biasa. Ini guru kita, iya, ini kayak Harun ini, beliau ini. Dulu saya tahu kamu Ustaz Mawari ke sana. Ustaz Mawari sampai sekarang masih terus ke Malaysia. Ya, yang diputuskan ke Malaysia. Nah gitu. Karena apa? Ada serangkai dengan kita. Karena beliau ini Bapak Haji Usman Sirajuddin adalah sebagai pahlawan pendidikan kita. Bisa mengenal pendidikan formal dari pondok pesantren, dari pendidikan formal, dari pendidikan agama adalah beliau. Nah, sehingga saya pernah dekat, yaitu beliau masih kecil, ditambah lagi yang sekarang jadi camat. Ada lagi adeknya, Hidayatullah namanya. Ada lagi yang di bawah lagi tuh. Nah, itu jadi kepala sanawiyah. Itu begitu. Kita juga kalau bangun doa mah ada Bapak. Apa yang rencana saya ini, saya akan sebarkan adalah doa anak supaya para kaya beri soleh. Kan kalau soleh beri kaya kan enak aja ya Pak ya. Ya enak atuh. Timbang kaya doangan segitu enak ya, apalagi beri soleh. Jadi ada doa dari Kiai Bahrum yang sudah dipotokopi, itu ngedoain anak. Kita kaitkan dengan masalah kependudukan. Kemarin, tahun yang lalu kan ada di pondok pesantren yang undang oleh gubernur masalah kependidikan, kependudukan. Jadi kita udah kebanyakan orang, Pak, ini Jawa Barat. Ditimbang dengan Saudi Arabia senegara, kita se-Jawa Barat. 5 tahun yang lalu, unggulnya kita masih 6 juta, Pak, banyakan Jawa Barat daripada Saudi Arabia senegara. Padahal pemerintah sudah berusaha dengan keluarga berencana, ditekan juga, ya ngebrojol terus, masih kan gitu. Keluarga berencana, keluarga berencana gitu Pak ya. Nah, maka di sini dengan adanya perhitungan kita secara matematik, dengan keluasaan apa namanya, yaitu tanah milik rakyat ini,
kalau dibagi-bagi tiap meter persegi, Pak. Atau kita kaitkan dengan kayak si Usman Sirojuddin dulu almarhum. Kita ini semeter persegi tiap orang di Jawa Barat, kata beliau. Cuman harus mampu menggali potensi 1 meter persegi dengan pendidikan. Maka anak sekarang itu kita kembali pada konsep Nabi, alimu auladakum as-sibahata warimahayata. Didik anak kamu. Pertama berenang, kedua ngojay. Kedua berenang sama ngojay dia juga ya. Yang kedua menembak. Ini Nabi, Pak ya. Ini Nabi ngomongnya di padang pasir, nyuruh ngedidik anak supaya berenang. Oh, supaya pinter wajah teh, jangan bisa ngaji doangan. Ada komputer sekarang. Jadi kita ini sudah harus bagaimana anak kita punya sumber daya manusia untuk menggali 1 meter persegi. Tambahin doa, kesian banget Pak, kalau orang tua sekarang kurang doa sama anak, kesian banget bocahnya akan datang. Maka nanti entah melalui mana mentoknya itu doa, pokoknya saya akan sebanyak-banyaknya, saya akan jamaah saya akan ajak doa ke Bahrum. Jadi satu ke Bahrum ini, yang kita ke Bahrum, beliau ini apa, yaitu kalau kita Jumat daripada main HP wae, baca Allahu, Allahu, Allah 1000. Makanya jangan biasain datang 5 menit lagi Johor berdatang. Apalagi namanya khotib. Jangan pakai khotib kalau aja apa namanya kalau barengan khotib, kita ke masjid khotib udah duluan sono, Pak. Maka tutup tuh fadilah Jumat. Maka ada khotib yang kagak ngaji, ngapa enggak ngerti. Sekejam lagi jadi khotib udah nongkrong di depan. Atau kita udah kawisan itunya tuh. Nah, fadilahnya, nah gitu. Nah, maka kita baca Allahu, Allah 1000. Hikmahnya Allah alam. Yang kedua, hibah rum itu pernah yaitu mengeluarkan doa supaya anak biar pada soleh, biar pada kaya, biar pada bagus miliknya. Jangan hidup di sini doang, makan enggak makan kumpul. Biar hidupnya di Kalimantan kayak di mana kayak enggak apa-apa. Di mana ke bumi Allah gitu, maka ada doanya. Insya Allah nanti bentuknya di mana itu doa. Artinya saya akan itu kan karena ini kibah rum ini. Saya berduka banget untuk meninggalnya kibah rum ini, masya Allah. Cuman guru kita Ustaz Mawardi kagak enggak tahu itu kibah rum meninggal dunia. Masya Allah ini luar biasa, Pak. Kita rasa lengkap gitu. Rasa lengkap ulama meninggal dunia sampai aparat pemerintah juga turun tangan begitu. Nah, maka oleh karena itu Bapak saya hormati, artinya kita kembali lagi doain bocah supaya jadi anak yang soleh dan solehah, kemudian didik anak itu terutama yang kepada pendidikan agama lebih dulu, jangan takut nggak jadi apa-apa itu, ternyata jadi tentara bisa, jadi polisi bisa, malah lebih rada mudah melalui jalur santri sekarang. Karena kasat kita ini kan katanya dari pondok pesantren katanya. Itu kan alhamdulillah luar biasa. Ini kayak kita, kayak muda kita, masya Allah kan main itu. Iya. Nah, inilah yang saya sampaikan barangkali. Kalaupun berlebihan saya mau dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Ini punya rasa tanggung jawab moral saya. Karena 2 minggu sekali kemari. Kebun Pak Jenggot sama itu Pak Gojali datang ke sana. Biarin katanya udah maluman juga kata insya Allah yang saya sampaikan. Pokoknya saya ngajakin banget Pak, hidup sholawat dan istighfar, sholat istighfar, sholawat dan istighfar, jangan kagak, sebab tidak ada bacaan-bacaan untuk masuk surga kecuali sholat dan istighfar. Yang lain itu kita wallah alam mau jadi pahala apa kagak, tapi kalau istighfar ngurangin dosa, sholawat pembelaan hukum kita nanti, itulah yang disebut syafaat Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita masuk surga dari pintu mana saja, apalagi bareng-bareng kita enak banget, apa kurdi benar surga enak banget gitu ya. Nah, inilah yang saya sampaikan Pak, kalaupun agak berkurang beraturan saya mohon bukan pintu kayak maafan yang seluas-luasnya. Doain saya juga biar sehat, amin. Panjang umur, amin. Karena apa, karena kita usia di atas 60 memang sudah banyak gangguan kesehatan. Mudah-mudahan ibu juga bapak semua pada sehat, anak kita pada sehat, anak-anak kita dengan berkah perkorbanan ini insya Allah tambah berkah hidup orang Kelapa Tiga, amin. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.